Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bai Yue dengan ringan menggelengkan kepalanya. Ini hanya salah satu alasannya, yang lebih penting lagi, ayahmu tidak ingin anak kecilnya khawatir tentang dia. Kami pergi karena dia harus melawan Amun, Dewa Iblis ketujuh. Itulah alasan mengapa kami berpisah. Segera setelah kami kembali ke Dragon Resisting Mountain Pass, ayahmu melakukan pertempuran yang menentukan melawan Amun, ucap Bai Yue. Apa? Long Hao Shen tercengang. Sampai saat ini, dia tidak tahu bahwa ayahnya sebenarnya memiliki alasan untuk pergi pada saat itu. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Yang Hao Han, yang tiba di sisinya di beberapa titik, mengangkat tangannya sambil menuangkan angin yang lembut dengan energi spiritual suci dalam dirinya, dan meredakan pikiran Long Hao Shen dengan kehangatannya. Nak, tenanglah. Dengan kekuatan ayahmu, peluang kemenangannya saat melawan Amun setidaknya 60%. Meskipun ia belum kembali dari pertarungan itu, pihak iblis juga tidak mengumumkan kemenangan Amun. Pertarungan ini hanya milik mereka berdua, ucap Yang Hao Han. Kenapa ayah tidak kembali? Mungkinkah dia, ucap Long Hao Shen, pikiran Long Hao Shen penuh dengan kekhawatiran. Yang Hao Han menggelengkan kepalanya, ayahmu tentu saja masih hidup. Itu karena sebagai seorang kesatria ilahi, jika dia mati dalam pertempuran, arsi ilahinya akan secara otomatis kembali ke aliansi. Tetapi melihat bahwa arsi ilahinya belum kembali sampai sekarang, itu tandanya dia masih hidup. Hanya saja, kita tidak tahu di mana dia berada. Dia jelas sibuk dengan hal-hal penting, dan itulah sebabnya dia belum kembali. Jangan terlalu khawatir. Kami telah mengirim orang untuk mencari dia selama ini, ucap Yang Hao Han. Mendengar penjelasan Yang Hao Han, Long Hao Shen akhirnya tenang. Dengan kecerdasannya, setelah menenangkan diri, otaknya mulai beroperasi dengan cepat, dan mengajukan pertanyaan, kakek Yang Hao Han, karena ayah aku belum kembali, pasti Amun harus mengambil bagian dalam perang suci itu kan, tanya Long Hao Shen. Yang Hao Han mengangguk dan menjawab, di antara 8 dewa iblis yang ditugaskan pada pas Mountain Resisting Naga kami, adalah Amun, beserta Sami Naga, mereka berdua memimpin pasukan iblis bersama, jawab Yang Hao Han. Long Hao Shen bertanya lagi, lalu, bisakah kita bertanya pada Amun tentang keberadaan ayahku? Tanya Long Hao Shen. Yang Hao Han menghela nafas sebelum menjawab, itu hampir tidak mungkin. Amun tidak seperti dewa iblis lainnya. Ia dikenal sebagai Berserk Demon God. Di antara iblis-iblis, tidak ada yang lebih suka bertarung selain dia. Bahkan sebagai dewa iblis ketujuh, dia tidak memiliki bawahan dari rasnya. Beberapa waktu di masa lalu, klan iblis Berserk ingin masuk di bawah sayapnya, tetapi ditolak dengan paksa. Alasan untuk itu adalah, karena Berserk Demons terlalu lemah dan tidak layak untuk dikaitkan dengannya. Dalam pikiran Amun, hanya ada pertempuran. Dia juga dewa iblis yang membantai sebagian besar kelompok besar aliansi kita. Di saat pertempuran, dia merupakan iblis yang gila. Tapi Amun punya poin bagus. Yang dia suka adalah pertempuran yang baik, dan dia bahkan tidak merasa pantas untuk menyerang prajurit biasa yang jauh lebih lemah darinya. Semua yang dia bunuh adalah pusat kekuatan paling kuat dari aliansi kuil kita. Di antara ayahmu dan Amun, sudah ada lebih dari 4 pertempuran, masing-masing sangat pahit dan tidak ada yang berhasil menyelesaikan lawannya. Tetapi mereka juga membangun persahabatan. Ayahmu dan Amun setuju, bahwa sampai pemenang ditentukan di antara mereka berdua, mereka tidak akan membiarkan diri mereka terlibat dalam pertempuran apapun. Jadi, bahkan jika Amun ada di sana, dia sebenarnya sebagian besar di sini hanya sebagai pencegahan terhadap keberadaan ayahmu. Di masa lalu, iblis-iblis di bawahnya sudah meluncurkan banyak serangan menyelidik. Saat-saat itu, dia tidak muncul di pertempuran manapun. Dari sini, dapat dilihat bahwa ayah kamu tidak dapat berada dalam masalah besar, bahkan Amun juga mencarinya, jawab Yang Hao Han. Berserk Demon God, Amun, gumam Long Hao Shen. Tinju Long Hao Shen tanpa sadar mengepal. Di kepalanya, ingatan terdalamnya adalah, bahwa Long Xingyu memanggil singgasana ilahi dari Doom dan Slaughter. Sosok luhur ayahnya terukir dalam benaknya. Suatu hari, aku juga akan menantang dewa iblis berserk ini. Gumam Long Hao Shen.
Yang Haohan tersenyum dan berkata, "Ayo pergi. Aku percaya bahwa di masa depan, kamu pasti akan menjadi kesatria ilahi yang bahkan lebih luar biasa daripada ayah kamu. Aku penuh dengan harapan untuk kedatangan hari itu. Saat itu, mungkin kamu akan menjadi mimpi buruk bagi iblis-iblis ini. Kalau begitu, kita harus pergi ke kota. Dalam waktu dekat, kamu akan menjadi sangat sibuk," ucap Yang Haohan. "Hem," Long Haoshen melemparkan pandangan ragu pada Yang Haohan, dan tidak yakin dengan apa yang dia maksud. Tapi dia mengikutinya ke kota. Melihat suasana hati putranya mereda, Bai Yue diam-diam menjadi santai. Wajahnya terlihat lebih baik. Dengan hangat menyangga lengan putranya, dia kemudian berpikir, "Haoshen kecilku telah tumbuh," pikirnya. Saat datang ke kota, Yang Haohan memberitahu Long Haoshen, "Aku mendapat berita tentang kamu dari Seng Yue. Meskipun pada awalnya kami memiliki harapan besar terhadap kamu, kamu memberi kami kejutan yang menyenangkan di luar imajinasi kami. Menjadi Demon Hunter Squad termuda yang pernah dilihat, kelas komandan termuda Demon Hunter Squad yang pernah ada. Kamu bahkan lebih luar biasa daripada ayah kamu pada masa itu, dan masih banyak lagi. Ketika Kiyu tua dari Kuil Pejuang memberitahu aku, bahwa kamu pasti akan menjadi kesatria ilahi sebelum kamu mencapai usia 30-an, aku hanya percaya kalau dia sedang melebih-lebihkan, tapi sekarang, sepertinya dia memang benar. Bahkan sebelum kamu mencapai 18 tahun, kamu sudah mencapai tingkat ke-7. Ucap Yang Haohan. Wajah Long Haoshen sedikit memerah. "Kakek Yang, jangan terlalu berlebihan. Ini pertama kalinya aku datang ke kuil kesatria kita. Aku ingin tahu, apa yang telah kamu rencanakan untukku selanjutnya?" tanya Long Haoshen. Yang Haohan tersenyum di wajahnya dan menjawab, "Apakah kamu berpikir, bahwa kami meminta kamu kembali hanya untuk menyembunyikan kamu di tempat yang sangat rahasia, sehingga iblis tidak akan menemukan kamu?" jawab Yang Haohan. Long Haoshen terkejut, tapi tanpa sadar mengangguk pada kata-katanya. Disitulah pikirannya mengisyaratkan. Yang Haohan menggelengkan kepalanya. "Tidak, kamu salah. Jika melakukannya, kami hanya akan melumpuhkan bakat kamu, dan mungkin akan selalu ada bayangan di hati kamu. Laporan kami ke seluruh aliansi adalah satu hal, tetapi rencana kami adalah hal lain. Kami telah memutuskan untuk berusaha sebaik mungkin untuk merawat kamu. Dan medan perang adalah tempat terbaik untuk menjadi seorang kesatria," ucap Yang Haohan. Long Haoshen terkejut. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar berita seperti itu dari aliansi kuil. "Kakek Yang, apakah kamu mengizinkan aku untuk masuk ke medan perang?" "Itu sempurna, jadi kapan kita melakukan itu? Bisakah aku pergi sekarang?" tanya Long Haoshen dengan penuh semangat. Untuk beberapa alasan, setelah tim mereka dibubarkan, sifat kekanak-kanakan Long Haoshen tampaknya telah sepenuhnya dibebaskan kembali. Kehilangan beberapa sikap tenangnya sebagai kapten, dia tampak jauh lebih dinamis. Yang Haohan tertawa terlepas dari dirinya sendiri. "Betapa berhasratnya kamu. Kamu tentu harus melangkah ke medan perang, tetapi itu tidak akan begitu cepat. Han Yu dan kamu harus memenuhi dua kondisi terlebih dahulu, sebelum dikirim ke pertempuran nyata," jawab Yang Haohan. "Tolong beritahu kami," Long Haoshen bertanya tanpa ragu-ragu. Yang Haohan menjawab, "Kultivasi kamu telah meningkat cukup banyak, tetapi bagaimana dengan sisi teknis kamu? Aku tahu, bahwa kamu membeli beberapa keterampilan di Kota Suci, tetapi mereka masih jauh dari cukup. Aku akan mengatur serangkaian teknik untuk kamu pelajari, dan hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membiasakan diri dengan penggunaannya. Jangan berpikir itu akan sangat mudah. Beberapa teknik tidak dapat dieksekusi tanpa usaha keras," jawab Yang Haohan. Long Haoshen mengangguk. Ini adalah sesuatu yang awalnya harus dia lakukan. Yang Haohan melanjutkan, "Sebagai poin kedua, kamu harus menjadi kesatria Yayasan Mitril. Setelah mendapatkan armor Yayasan Mitril, kemampuan kamu untuk mempertahankan diri akan meningkat pesat. Pada saat yang sama, itu akan membuat iblis semakin sulit menemukan keberadaan kamu. Kondisi ini tidak dapat dianggap terlalu sulit, kamu dapat melihat dari sini, bahwa aku tidak membuat terlalu sulit pada kalian," ucap Yang Haohan. Long Haoshen menjadi sangat gembira setelah mendengar berita ini. "Tidak masalah, tidak masalah. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melatih teknik-teknik ini, untuk mendapatkan hak untuk melangkah ke medan perang sesegera mungkin," ucap Long Haoshen. Yang Haohan tersenyum, "Hahaha.
Tampaknya kamu bahkan tidak menaruh perhatian pada ujian Mithril Foundation Knight di matamu, ucap Yang Haohan. Long Haoshen menggaruk kepalanya karena malu, dan masih memberikan jawaban. Aku percaya, bahwa aku akan bisa melewatinya, jawab Long Haoshen. Di sisi lain, Han Yu memiliki wajah yang sedih. Dia sekarang berada di tingkat ke-6 budidaya, tetapi untuk berpartisipasi dalam tes kesatria Yayasan Mithril, berada di tingkat ke-7 adalah persyaratan dasar. Dan terlebih lagi, Mithril Foundation Knight semuanya ada di puncak tingkat ke-7. Dengan kekuatan Long Haoshen saat ini, lulus dari ujian bukanlah masalah, tetapi baginya, itu tidak mudah. Yang Haohan memiliki senyum misterius di wajahnya. Jangan menganggap ujian ini begitu dengan begitu mudah. Kamu tidak sama dengan yang lain. Kamu memiliki konstitusi khusus sebagai Sion of Light, dan merupakan salah satu yang ditunjuk sebagai penerus berikutnya sebagai kepala kuil kesatria kami. Pemeriksaan apapun akan jauh lebih keras bagi kamu daripada yang lain. Kamu akan memahami ketika saatnya tiba, ucap Yang Haohan. Iya kakek Yang, Long Haoshen memberikan jawaban ini tanpa mengedipkan mata. Situasi yang lebih buruk baginya, dia akan dikurung dalam perlindungan. Jika semuanya berjalan seperti itu, akan sangat sulit untuk ditanggung. Adapun dengan melewati beberapa persidangan, dia cukup percaya diri tentang itu. Bahkan jika kekuatannya saat ini tidak mencukupi, setelah beberapa waktu kultivasi, dia pasti akan berhasil. Ini adalah keyakinannya pada kekuatannya beserta bakatnya. Kisaran luas Pas Demon Iblis Naga cukup besar dari Exorcist Mountain Pass. Itu sebenarnya adalah gunung yang sangat tinggi dengan sendirinya, dan seluruh benteng digali di atasnya. Setelah memasuki celah gunung, Long Haoshen memiliki perasaan samar, bahwa aura yang sangat menakutkan hadir di sekitar puncak gunung ini. Meskipun dia tidak tahu apa ini, dia samar-samar bisa menebaknya, bahwa ini harus menjadi senjata pamungkas dari kuil kesatria. Meskipun Dragon Resisting Mountain Pass tidak memiliki perlindungan alami seperti Demon Mountain Resisting, cuaca yang kejam membuatnya sangat sulit untuk mendapatkan persediaan di sisi ini. Untuk melestarikan sumber daya alam di Dragon Pass Resisting Mountain, manusia setidaknya akan menyimpan persediaan selama 3 tahun. Baik itu di depan atau belakang, daerah di sekitarnya ini adalah tanah gletser. Meskipun pasukan iblis besar itu ditempatkan di depan Dragon Resisting Mountain Pass, hari-hari mereka tidak dihabiskan dengan nyaman. Badai es yang mengerikan terjadi hampir setiap 2 hari, dan bahkan kekuatan besar dari tingkat ke-6 tanpa pertahanan dari dinginnya camp, hampir tidak dapat bertahan untuk waktu yang lama. Tetapi bahkan pertahanan camp-camp ini akan sering dikuasai oleh prahara. Karena alasan ini, meskipun pasukan iblis sudah lama di penjara, serangan mereka tidak begitu kuat. Dengan menggunakan es dan salju, mereka membangun benteng sederhana sehingga dengan cara ini pasukan iblis sedikit lebih nyaman. Setelah semua, untuk menerobos Dragon Pass Mountain menentang bukan masalah untuk 1 atau 2 hari. Kali ini, iblis banyak berinvestasi, seolah-olah mengeluarkan tabungan yang dibuat selama bertahun-tahun untuk dengan berani meluncurkan serangan itu. Yang Haohan mengatur agar Long Haoshen dan Han Yu tinggal di markas. Long Haoshen tinggal di sebelah rumah ibunya. Setelah menghabiskan 2 hari di sisinya, dia mulai berlatih bersama Han Yu. Kantor pusat kuil kesatria terletak di dalam Dragon Resisting Mountain Pass, dan letaknya jauh di bawah tanah. Ini adalah harta asli dari kuil kesatria. Dengan gunung suci para kesatria di sisi selatan, keduanya disebut sebagai harta yang hebat dari kuil kesatria. Kabarnya, singgasana ilahi berada di harta ini, dan terkubur di bawah tanah ini. Hanya saja, Long Haoshen dan Han Yu sekarang jauh dari kata memenuhi syarat untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang tahta ilahi. Yang mengejutkan Long Haoshen, kuil kesatria tidak terlihat mengesankan seperti kuil assassin atau kuil pejuang. Itu karena, di dalam gunung dia hanya bisa melihat ruangan yang terbuat dari batu, dan bahkan tidak bisa merasakan di mana dasar sebenarnya dari kuil kesatria berada. Yang Haohan tidak memberi mereka penjelasan, hanya mengatur sebuah gua untuk mereka sebelum dirinya pergi. Dan dia memberi tahu mereka, bahwa pada tingkat kultivasi mereka, mereka harus mampu menampilkan semua kemampuan tingkat ke-7 untuk keluar dari gua ini. Memasuki gua, Long Haoshen segera memiliki perasaan yang mirip dengan ketika dia berada di treasury besar aliansi Kota Suci. Fluktuasi energi spiritual di sekitarnya sangat kuat. Cahaya keemasan mereka memberi kesan ilusi.
Awalnya, dia berjalan di gua yang sama dengan Han Yu, tetapi setelah memeriksa lagi, dia tahu dengan sangat terkejut, bahwa Han Yu telah menghilang. Dikelilingi oleh energi spiritual murni dari unsur cahaya, itu memberikan semacam perasaan menyenangkan. Esensi cahaya yang melimpah mengisi tiga rongga spiritual besar Long Hao Shen di setiap napas yang diambilnya. Tanpa mempercepat langkahnya, Long Hao Shen kemudian duduk, dan energi spiritualnya meningkat dengan berlimpah. Namun, ia jauh dari kondisi optimalnya karena kurang fokus. Sejak hari mereka kembali dari Provinsi Andromalius, dia tidak memiliki ketenangan sedikitpun. Beberapa pergolakan emosional terjadi setelah dia kembali ke Exorcist Mountain, dan membuatnya sangat bersemangat. Bahkan ketenangan yang dibawa oleh siput ilahi matahari dan bulan, itu bahkan tidak efektif. Namun, siput ilahi matahari dan bulan memberinya pemahaman tentang bagaimana mencapai keadaan tenang dan fokus ini. Jadi Long Hao Shen tahu apa yang harus dilakukan setelah duduk. Dia harus mengeluarkan semua pikirannya yang mengganggu, sampai tidak sedikit pun yang tersisa. Hanya dengan cara inilah dia dapat mencapai kondisi kultivasi secara total, dan membuat kemajuan terbesar dalam jumlah waktu sekecil mungkin. Menutup matanya, Long Hao Chen yang duduk pun segera memasuki sikap meditatif. Sinkronisasi dengan esensi cahaya yang lembut di udara, dan wajahnya tampak jauh lebih lembut. Dalam sekejap cahaya keemasan, Peri Yating muncul tanpa suara di belakang Long Hao Shen. Dia duduk bersila, dan menutup matanya seperti Long Hao Shen, mengangkat tongkat di tangannya tinggi-tinggi, dan kedipan-kedipan cahaya keemasan berkumpul secara alami ke arah mereka. Mengondensasi dan memfilter semuanya. Apa yang Peri Yating lakukan tampak sederhana, tetapi memberikan bantuan besar bagi Long Hao Shen. Harus berurusan dengan esensi cahaya yang sangat murni, itu membuatnya jauh lebih mudah bagi Long Hao Shen untuk menyerapnya. Yang Hao Han diam-diam berdiri di sebuah ruangan, dan di belakangnya ada dua orang lainnya. Di sisi kirinya adalah seorang tetua yang tinggi dan bulat, yang terlihat tampak cukup senang. Di sisinya yang lain merupakan seorang pria yang seluruhnya berpakaian abu-abu, yang bahkan menyembunyikan wajahnya. Di depan Yang Hao Han ada bola kristal berdiameter lebih dari 1 meter. Menyebarkan sedikit cahaya keemasan, pada lapisan bola kristal itu muncul gambar Long Hao Shen yang bersila di dalam gua harta karun kuil. Yang Hao Han tersenyum dan berkata, agar tetap tenang setelah memasuki gua ilusi, anak ini telah benar-benar tumbuh. Dan dia belum genap 18 tahun. Untuk menunjukkan sikap stabil seperti itu, tampaknya Xing Yu benar. Melalui pengalaman bertahun-tahun ini, anak ini benar-benar membuat sesuatu dari dirinya sendiri, ucap Yang Hao Han. Tetua gemuk di belakangnya Yang Hao Han itu mendengus. Benar tentang apa? Aku telah mengatakan jauh sebelumnya, aku ingin mengambil Hao Shen untuk aku rawat, tetapi dia menolaknya. Huh, ucap tetua gemuk, setelah mengatakan itu, dia melirik pria berpakaian abu-abu yang wajahnya disembunyikan. Yang Hao Han tersenyum, saudara Long, jangan terlalu sedih seperti itu. Tanpa Xing Yu, apakah kamu akan memiliki cucu yang baik? Dan kamu bahkan belum memperkenalkan diri kepadanya. Misi mulia untuk melindungi cucu kamu ini adalah milik kamu. Meskipun dia cucumu, dia juga harapan masa depan kuil kesatria kita. Jika dia terluka dengan cara apapun, aku akan mencabut kamu dari tugas melindunginya, dan secara pribadi aku yang akan melakukannya, ucap Yang Hao Han. Jika Long Hao Shen mendengar kata-kata ini, dia pasti akan sangat terkejut, tetua yang tampak parah itu adalah kakek biologisnya. Jika dia menatapnya berhadap-hadapan, dia tidak akan menemukan banyak kesamaan dalam penampilannya. Beri aku waktu sejenak dari semua ini. Kamu mungkin sedikit lebih kuat dari aku, tetapi tidak banyak. Bahkan jika Kaisar Dewa Iblis datang, aku tidak akan membiarkan dia menyakiti cucuku sedikit pun, ucap tetua gemuk. Tetua yang gemuk itu tiba-tiba mendapatkan aura yang mendominasi. Beberapa fluktuasi emas murni mengelilingi tubuhnya tanpa suara. Tetua ini bernama Long Tianying, dia adalah kesatria ilahi dari aliansi kuil, dia adalah orang yang memegang singgasana ketertiban dan hukum ilahi, dan juga kesatria kontrol dan pengendalian ilahi. Jangankan Long Hao Shen, bahkan di dalam kuil kesatria, hanya sedikit atasan yang tahu tentang hubungan antara Long Tianying dan Long Xing Yu. Ini adalah aturan standar dalam keluarga. Tidak peduli seberapa kuat para tetua ini, generasi yang lebih muda tidak boleh meminjam dari reputasi mereka,
dan hanya mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Pada saat itu, Long Xingyu juga mengandalkan usahanya sendiri, dan pada akhirnya menjadi Divine Knight. Yang Haohan menghela nafas dan berkata, "Kali ini, iblis-iblis datang dengan gila-gilaan. Hasil perang suci tampaknya masih sulit diprediksi. Bahkan para tetua yang disimpan dalam cadangan oleh aliansi, kini mereka telah turun gunung, tetapi kekuatan iblis masih lebih banyak dari kita. Semoga rencana pertempuran aliansi dapat dilakukan dengan sukses," ucap Yang Haohan. Long Tianying bertanya, "Bukankah itu hanya tentang menunda saja? Kami dapat terus menundanya dan bersaing dengan sumber daya kami, dengan cara ini, iblis pasti akan kalah. Dalam perang suci ini, kita adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk bertahan tanpa batasan waktu. Kamu akan melihat, beberapa tahun kemudian, Demon Qin akan mendekati kelelahan dalam hal makanan," ucap Long Tianying. Yang Haohan menjawab, "Kaisar Dewa Iblis pasti telah memikirkan itu sebelumnya. Brother Long, jangan terlalu optimis," jawab Yang Haohan. "Tetua berpakaian abu-abu menyatakan, 'Aku pergi sekarang.' Karena Hao Shen sudah kembali ke aliansi, aku bisa merasa nyaman," ucap tetua berpakaian abu-abu. Long Tianying berkerut di alisnya, dan segera bertanya, "Kemana tujuanmu?" tanya Yang Haohan. Suara tetua berpakaian abu-abu itu penuh dengan niat membunuh, menuju bagian belakang iblis. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan pergi dengan langkah besar. Long Tianying dan Yang Haohan bertukar pandang. "Saudara Yang, setelah Hao Shen keluar dari gua ilusi, aku ingin bertemu dengannya, dan melakukan pemeriksaan secara pribadi. Bagaimana menurutmu?" tanya Long Tianying. Yang Haohan mengangguk, "Masalah ini harus diselesaikan antara kamu dan cucumu. Lakukan seperti yang kamu inginkan. Namun, aku tidak ahli dalam pertahanan kota. Dragon Resisting Mountain Pass tidak bisa dilakukan tanpa kamu yang mengawasinya," jawab Yang Haohan. Long Tianying mengangguk pada kata-kata ini. "Aku tidak akan berlama-lama. Aku akan kembali berkultivasi dengan pintu tertutup, beritahu aku ketika Hao Shen keluar," ucap Long Tianying. "Iya," jawab Yang Haohan. "Apakah Long Hao Shen setenang seperti yang dia lihat? Bukan itu masalahnya. Pada saat dia menutup matanya, berbagai gambar muncul di dalam dirinya. Figur CR ketika memegang tongkatnya, adalah yang pertama dia pikirkan, lalu diikuti oleh waktu kebangkitannya yang tiba-tiba sebagai dewa yang dipilih. Kemudian, itu langsung berubah menjadi saat dia duduk di kamarnya, pada saat-saat mereka berpisah. Setelah CR, muncul gambar ayahnya, yang dengan ketat mengawasinya, dan sepertinya mengatakan sesuatu kepadanya. Kemudian ibunya, matanya masih melankolis dan sedih. Sejak muda, ia terpisah dari kedua orang tuanya untuk waktu yang lama. Setelah tidak bersama selama lebih dari 10 tahun, mereka akhirnya bersatu kembali dengan kesulitan. Ayahnya menghilang karena pertempuran yang sulit, dan beberapa tahun terakhir ini, ibunya menderita kesakitan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Penampilan rekan-rekannya juga melonjak ke pikiran Long Hao Shen. Sejak pertempuran pertama mereka di Exorcist Mountain Pass, hingga pertempuran hebat di Gua Desolate yang mendesis, kemudian episode di Southern Mountain Pass, Illusory Paradise, dan The Swamps of Gloom. Semua adegan ini berkedip sangat jelas di kepala Long Hao Shen. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa menenangkan dirinya? Samar-samar merasa kedinginan, Long Hao Shen telah sepenuhnya menyadari, bahwa untungnya dia berhasil tetap tenang, dan tidak berani maju sebelum waktunya, karena jika tidak, pikirannya bisa menjadi gila. Kekhawatiran yang memenuhi dirinya bisa ditekan hingga ke dasarnya, tetapi mereka pasti akan mempengaruhi resolusinya secara bertahap, dan mulai mempengaruhi hati yang murni dari dewa yang dipilih. Pertukarannya dengan siput ilahi matahari dan bulan tidaklah banyak, tetapi salah satu poin terpentingnya adalah, bahwa cahaya yang dipilih dewa tidak sama dengan yang lain. Keuntungan terbesarnya hanyalah kesempurnaan jiwanya, dan itu merupakan hadiah. Ini adalah sesuatu yang CR pun yang sebagai yang dipilih oleh dewa kematian, tidak bisa dibandingkan dengannya. Tetapi kesempurnaan ini juga merupakan masalah terbesarnya. Menjadi terlalu sempurna, itu memungkinkan ketidaksempurnaannya muncul dengan mudah. Sebagai bukti, pada saat siput ilahi matahari dan bulan yang lalu muncul, bukankah dewa yang dipilih semuanya tenggelam dalam kejahatan? Tidak hanya menyimpang dari menyelamatkan benua, mereka malah menjadi orang berdosa.
Ini khususnya kasus untuk naga raksasa ilahi itu, atau penguasa menara keabadian, Elux yang tidur. Karena itu, kesadaran diri adalah poin yang sangat penting bagi orang-orang yang dipilih oleh dewa. Pada saat siput ilahi matahari dan bulan meninggalkan dunia ini, ia hanya meninggalkan cangkangnya kepada Long Hao Shen, tetapi sebelum pergi, kekuatan terakhirnya membantu Long Hao Shen membersihkan hatinya. Ini bukan sesuatu yang dia lakukan, tetapi sesuatu yang dia transmisikan, dan kemudian menginstruksikan Long Hao Shen bagaimana melakukannya. Itu benar, kesadaran diri. Hanya dengan tetap selalu sadar diri, serta menjaga pikiran yang jernih dan hati yang jernih, Sion of Light akan tetap menjadi dirinya selamanya. Terima kasih, siput ilahi matahari dan bulan. Long Hao Shen bergumam dengan tulus. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.